Hollary Heart in Our Heart. Sekarang kita bakalan reaction boy band. Judul lagunya Lucifer, penyanyinya itu Noir. Oke, kita sebelum kita lanjut, bakalan ada dua reaction lagi setelah ini. Jadi pastikan teman-teman stay tune, tonton biar nggak ketinggalan. Oke, check it out. Cakep. Mereka ada tujuh. Aduh, ya Allah, cakep. Oke, cekitan. Jadi cantik. Berapa nih? 9 guys, 9. Rame amat. Ya ampun, ini cakep. Ini ganteng-ganteng. Oh, dia ding yang bersayap. Di baju hitam. Pakai jepitan, ya ampun. Ini cakep banget. Ntar dicari tau. Itu enaknya kalau bisa. Oh iya dong. Oke, dia visual deh. Cakep. Mereka ada 9 orang ternyata ya. 9 orang. Sebentar, coba kita cari Noir. Siapa sih yang ganteng? Yang cakep visual tadi. Saya 9 orang tuh rada susah gitu, guys, ngafalinnya. Terus lagunya keren ya, guys. Bagus. Terus mungkin karena 9 orang, walaupun lagunya kurang hype gitu, tapi dance-nya keren. Dance-nya keren, lagunya juga. Ini ada 9 tuh, agak 4-6 juga. Dan album keempat mereka, mini album. Mari kita lihat namanya siapa. Sun. Ini tidak. Teman-teman bisa kepoin juga Instagramnya Noir_official_, YouTube-nya juga. Mungkin bagi yang belum tahu tentang Noir. Terus, aduh, siapa sih yang cakep tadi? Ini dia. Nah, bener kan? Dia visual. Dia lead vokalis, rapper, dan visual. Namanya Yun Sung.
cakep guys. Rada-rada unwu, unwu astro gitu loh guys. Tapi beda-beda itu ya. Itu sih lagunya bagus, semoga menang dengan lagu ini. Kostum mereka juga keren, ada sayap-sayapnya gitu. Kalau Lucifer, cerita lagunya mungkin teman-teman tahu ya, arti Lucifer apa. Jadi kayaknya dia bagi, dia itu Lucifer bagi si cewek mungkin kayaknya. Oke, jangan lupa follow Instagram Diwan, Instagram aku, dan itu Instagram Diwan, Instagram aku itu ada di description box ada, atau di highlight YouTube kita. Terus jangan lupa juga buat like, subscribe, dan komen. Jangan lupa tonton juga reaction 2 lagi setelah ini. Oke, okay? Thank you for watching. Thank you. See you in next video.